Oleh itu marilah kita bersama-sama memejamkan sebentar mata, telinga, hati kita agar jemur yang akan disampaikan dapat kita hayati dan manfaat bersama. Sebulan dengan itu, Majlis dengan penuh tazim bersilakan yang berbahagia Ustazah Sinta Budi Asyik untuk menyampaikan ceramahnya. Bersilakan. Doa-doa kita makbul ni. Jadi dalam majlis ilmu ni banyakkan
berdoa dengan doa-doa yang baik. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kita dapat bersama-sama dalam satu majlis, majlis sambutan Maulid Rasul. Tanda kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata cinta pada Nabi, bukan cinta biasa, bukan pilihan. Makna cinta pada Nabi ni merupakan satu perkara yang menjadi kewajipan, yang boleh merosakkan akidah kalau kata kita tak cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya banyak rahmat yang kita dapat. Kalau kata mencintai Nabi ni bukan setakat pada bulan bulan awal, bulan Maulidur Rasul, kita kata kita cinta Nabi, banyakkan berselawat, banyakkan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, bukan setakat di bulan-bulan Maulidur Rasul sahaja. Tapi kecintaan Nabi ni bermula dari saat ini. Kita kata kita cinta Nabi, kita sayang Nabi sehingga ke akhir hayat kita. Bukan kata bulan Maulid Rasul je kita rasa bergelonggak, kita nak berselawat, kita nak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Lepas 3 bulan hilang begitu saja, kita tak nak. Jadi bermula dari saat ini, bermula dari hari ini, kita zahirkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengamalkan segala sunnah-sunnah Nabi sepanjang hayat kita di kandung. Itu tanda kita cinta pada Nabi. Sebab cinta pada Nabi bukan cinta biasa. Dan bila kita mencintai Nabi, pertama, kita akan mendapat kurniaan dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmat yang Allah kurniakan, yang Allah katakan dalam surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuti'i Allaha wa rasulahu fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Yang bermaksud, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka mereka-mereka ini akan bersama dengan orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah, iaitu mereka akan bersama dengan para nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, orang-orang soleh. Dan inilah teman yang terbaik sebenarnya bagi diri kita. Beruntung tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita cinta pada Nabi, kita akan dibangkitkan bersama para Nabi. Kita akan dibangkitkan bersama orang-orang siddiqin, orang-orang yang bermula-mula sekali beriman kepada Allah dan Rasul. Kita akan bersama-sama dengan para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Kita akan bersama dengan orang-orang yang soleh. Bila kita mati esok, kita dikumpulkan bersama mereka-mereka ini. Itu merupakan satu anugerah yang terindah bagi kita, tanda husnul khatimah. Itu yang kita nak. Sebab hidup kat dunia ni tuan-tuan, puan-puan, singkat sangat, singkat. Jadi apa yang kita kejar, mari kita cuba mencari banyak bekalan-bekalan di akhirat. Itu pertama, bila kita cinta pada Nabi, kita akan boleh nikmat kurniaan yang Allah berikan kepada kita. Kita akan dikumpulkan bersama para Nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Yang kedua, bila kita cinta pada Nabi, kalau kita cinta pada Nabi bukan cinta biasa, kita akan dibangkitkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika seorang lelaki dia bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bila berlakunya kiamat?" Lelaki bertanya kepada Nabi, "Bila berlakunya kiamat?" Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dan bertanya balik kepada lelaki tadi, "Apakah persediaanmu untuk
menghadapinya. Apa saya nak hadapi kiamat ni? Dia tanya bila kiamat, apa persediaan kamu untuk hadapinya? Kemudian lelaki itu menjawab, ya Rasulullah, aku tak buat banyak persediaan untuk menghadapinya. Dengan banyak solat sunat, dengan banyak puasa sunat, tapi aku mencintai Allah dan Rasul. Ini jawapan lelaki tadi. Kemudian baginda Rasulullah SAW menjawab, kamu akan dibangkitkan dengan siapa yang kamu cinta. Jadi bila kita cinta pada Nabi, insyaAllah kita sayang pada Nabi, kita banyak selawat pada Nabi, bila kita mati esok kita akan dibangkitkan bersama Nabi SAW. Suka tak suka? Gembira tak gembira bila kita dibangkitkan bersama Nabi? Jadi cintalah kita pada Nabi SAW. Dan Nabi juga bersabda, yang bermaksud barang siapa yang taat kepada aku, mana taat kepada Nabi, maknanya dia taat kepada Allah. Barang siapa yang sayang pada Nabi, maknanya dia sayang kepada Allah, mencintai Nabi. Barang siapa cinta pada Nabi, maknanya dia cinta kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada Nabi, maknanya dia taat kepada Allah Subhanallah. Kita kata kita cinta Nabi ke? Tapi macam mana perlakuan kita? Maknanya bila kata seseorang itu mencintai Nabi, kita kalau sayang orang yang kita cinta, macam tuan-tuan sayang pada isteri kan? Agak-agak kalau isteri kata, bang, saya nak makan tom yum hari ini, rasa kita cinta pada isteri kita ni, kita nak penuhi tak permintaan dia? Dan tentu kita akan penuhi, betul? Maknanya kita akan melakukan apa yang orang kita sayang tu buat. Kita akan ikut apa yang orang kita sayang tu lakukan. Jadi bila kata kita cinta pada Allah, kita cinta pada Nabi, maknanya perlakuan kita berselari dengan kecintaan kita pada Allah dan Nabi. Maknanya kita akan istiqamah untuk melakukan segala suruhan Allah, dan kita akan istiqamah untuk meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Agak pediklah kalau kita kata kita cinta Nabi, tapi dalam masa yang sama kita buat maksiat kepada Allah. Kita banyak mengumpat, kita tak mencintai sesama saudara kita, kita saling dengki-mendengki, dan mungkin kita saling mengadu domba antara satu sama lain. Jadi macam mana kita kata kita cinta Nabi sedangkan kita melakukan perbuatan-perbuatan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kedua, bila kita cinta Nabi, Nabi kata dalam hadis, kita akan dibangkitkan bersama para Nabi. Kita akan dibangkitkan bersama Nabi di akhirat nanti. Yang ketiga, apa dia kelebihan mencintai Nabi? Kelebihan mencintai Nabi, bila kata kita tak cinta pada Nabi, kita tak sayang pada Nabi, Nabi kata tak sempurna iman seseorang. Sebab itu saya kata tadi, cinta Nabi bukan cinta biasa. Bila kita tak cinta pada Nabi, iman kita tidak sempurna. Sebagaimana kita kata dalam hadis baginda Rasulullah SAW, Nabi bersabda yang bermaksud, demi jiwaku yang berada di dalam kekuasaannya, kekuasaan Allah, tidak beriman seseorang daripada kamu sehingga aku lebih dicintai, maksudnya sehingga Nabi lebih dicintai berbanding anak-anak, ibu bapa dan seluruh umat manusia. Jadi kita kena tengok-tengok sayang kita, cinta kita. Tak salah nak cinta suami, tak salah nak cinta isteri, tak salah nak cinta anak-anak kita, tak salah nak cinta sesama manusia. Tapi kita kena ingat, cinta kita tidak boleh melebihi cinta terhadap Allah dan Rasul. Maka kita cinta pada suami, cinta dia kerana Allah dan Rasul. Cinta kita pada isteri, cinta kita kerana Allah dan Rasul. Cinta kita pada anak-anak kita, cinta kita kerana Allah dan Rasul. Maknanya kita nak tarik mereka sama-sama masuk syurga Allah. Itu kalau cinta tu. Maknanya kalau kata cinta pada suami, mungkin bila suami tu mungkin tak solat, isteri tegur kan? Isteri tak solat, suami tegur. Anak-anak tak bangun solat subuh, jangan kata kesian dia ada tidur.
Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya cinta kita pada Nabi, kalau tak cinta pada Nabi, Nabi kata tidak sempurna iman kita. Yang ketiga, yang keempat, bila seseorang itu mencintai Nabi, dia akan dapat kemanisan iman. Dia akan dapat kelazatan iman. Sebagaimana dalam hadis Nabi menyebutkan, bila ada tiga perkara dalam diri seseorang, bermakna dalam diri dia itu ada kelazatan iman. Kita cek satu-satu, ada tak pada diri kita. Pertama, bila Allah dan Rasul itu lebih dicintai berbanding selain daripada keduanya. Maknanya kita cinta Allah, kita cinta Nabi ni lebih daripada kita cinta kepada makhluk. Itu yang pertama, kita akan dapat merasai kemanisan ini. Yang kedua, bila kita cinta sesama manusia, cinta kita itu kerana Allah. Kita cinta kepada manusia ni macam cinta cinta kita itu semata-mata kerana Allah Subhanahu. Penting kan untuk kita hubungkan silaturahim sesama jiran tenang dan jiran tetangga, tidak berpecah belah antara satu sama lain, kita cinta. Maknanya kalau kita rasa kita pandang jiran kita, kita pandang kawan-kawan kita, kita pandang isteri kita, suami kita, anak-anak kita dengan penuh kasih sayang kerana Allah, di situ kita dah ada kemanisan ini. Dan yang ketiga, bila kita benci nak buat perkara-perkara kekufuran, kita benci kepada kekufuran. Macam mana kita benci kalau kita ni Allah campak dalam neraka? Yang ketiga, daripada kita tak nak buat maksiat, kita tak nak menyakiti hati orang, kita tak saling sayang menyayang. Maksudnya kalau kata kita benci kepada kekufuran, macam mana kita benci kalau Allah campak kita dalam neraka? Maknanya kita dah ada kemanisan iman dalam diri. Mudah-mudahan kita muasabah diri. Ada tak tiga-tiga ni? Kalau tak ada, berubah untuk kita cuba lakukan. Maknanya cinta Allah, cinta Nabi lebih berbanding selain kedua ni. Cintai manusia yang kedua, lebih mencintai manusia kerana Allah. Dan yang ketiga, kita benci kepada kekufuran. Macam mana kita benci kalau Allah campak kita dalam neraka? Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sebut kita cinta Nabi, kita sebut kita sayang Nabi. Apa bukti kecintaan kita pada Nabi? Apa buktinya? Dia perlukan kepada bukti. Pertama, bila kata aku cinta pada Allah, aku cinta pada Nabi, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup kita ni singkat tuan-tuan perempuan, jadi penuhkan di usia-usia sendiri, penuhkan dengan bekalan-bekalan untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca hadis-hadis Nabi, banyak sebenarnya sunnah-sunnah Nabi yang Nabi ajarkan kepada kita untuk kita amalkan. Bukan setakat di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir ataupun tiga bulan pertama ini, tapi kita mengharapkan bila kita mula istiqamah untuk melaksanakan sunnah Nabi bermula hari ini sampai kita jumpa lagi Rabiul Awal tahun depan, sampai jumpa lagi Rabiul Awal tahun depan, sepanjang hayat kita di kandung, kita istiqamah bermula saat ini. Kita berusaha untuk melaksanakan segala sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara sunnah-sunnah saya hari ini, saya kongsi sunnah-sunnah dan perintah-perintah yang mudah-mudah. Sebenarnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, beruntung kita terpilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nabi-nabi yang nak jadi umat Nabi Muhammad tapi Allah tak pilih. Tapi kita ni terpilih, sebenarnya kita beruntung. Apa kelebihan umat Nabi Muhammad ni antaranya? Amalannya sikit, umurnya pendek. Umat Nabi Muhammad tak macam umur umat-umat dahulu beribu-ibu tahun. Dia beratus
Kan? So kat situ umur dia pendek tapi Allah sayang umat Nabi Muhammad, amalan dia sikit tapi Allah bagi pahala berganda. Pahala Allah bagi pada kita berganda-ganda. Cuma kita nak rebut atau kita tengok saja. Jadi mulai hari ini rebut. Walaupun itu hanyalah amalan sunat. Biasa kalau kita sebut amalan sunat ni, okay, ala sunat je buat dapat pahala, tinggal tak dapat apa-apa. Betul. Tapi kita ubah mulai hari ini. Bila kata sebut amalan sunat, buat dapat pahala, tinggal aku rugi. Tinggal aku rugi. So kita boleh istiqomah untuk melaksanakan. Kalau kata perkara-perkara yang sangat dituntut untuk kita laksanakan, amalan yang paling baik untuk kita lakukan, sebenarnya bahagia, kebahagiaan itu letak dekat mana? Letak dekat mana? Suami kita kaya ke? Isteri kita hebat ke? Anak-anak kita berjaya ke? Kebahagiaan itu tidak terletak pada kedudukan, pangkat, wang, ringgit, kekayaan. Tetapi kekayaan itu terletak, kebahagiaan itu terletak bila kita punya hati yang selamat. Atau kita sebut qalbun salim. Hati itulah yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting jaga hati. Hati kita ni. Sebab Nabi yang kita dalam hadis kan, dalam diri manusia ada seketul daging. Bila baik daging tersebut, maka baiklah seluruh jasad manusia itu. Bila rosak daging tersebut, maka rosaklah keseluruhan jasad manusia itu. Daging itu adalah hak hati atau kita sebut qalb. Jadi penting untuk kita urus hati kita supaya jadi baik. Sebab kebahagiaan itu akan letak di hati. Orang yang hatinya bersih, hatinya bersih, apapun ujian yang Allah bagi pada dia, hidup kita ni sentiasa akan Allah uji. Kita kecil ujian lain, kita dewasa sikit ujian lain, bila dah berkahwin ujian lain, ada anak ujian lain, ada menantu ujian lain, kita dah berusia dah turun ujian yang lain. Sentiasa Allah uji. Ingat ya, setiap kesakitan yang Allah bagi pada seorang hamba itu, tak kira sakit itu sama ada segi fizikal, contohnya sakit lah, sakit-sakit sekarang ni lah yang dah makan mula-mula tu kan hari-hari, dah ada yang makan kek-kek manis ke, darah tinggi ke, itu kesakitan yang dihadapi tak boleh fizikal, ataupun dia merasa sakit disebabkan perbuatan orang lain. Contoh kalau saya dulu tugas saya di pejabat, sebab saya duduk di kota tinggi sebagai pegawai khidmat nasihat. Hari-hari kendalikan sesi khidmat nasihat aduan rumah tangga. Dan saya akan menghadapi manusia-manusia yang diuji oleh Allah. Dan saya sangat sayang pada mereka yang datang pada saya. Sebab apa? Saya kata, mereka ada doa saja. Dan orang lain tak ada mungkin. Mereka ada doa saja. Kerana datang pada saya kebanyakannya orang-orang yang dianiaya. Sama ada dianiaya oleh suami atau dikatakan dianiaya oleh isteri. Datang pada saya mengadu. Itulah pentingnya kekuatan hati. Bila Allah bagi kita kesakitan, sama ada sakit fizikal, sakit dari segi hati, benda itu bukan saja-saja ya. Sebenarnya Allah sedang mengampunkan dosa kita. Pertama, Allah sedang ampunkan dosa kita. Sebenarnya dosa kita diampunkan di dunia dengan ujian yang Allah bagi jauh lebih ringan berbanding kita terima azab atas dosa-dosa kita nanti di akhirat. Jadi bila kita diuji, tanda Allah sayang. Sebab tu sahabat Nabi, bila mereka tidak diuji, mereka risau. Mereka rasa takut bila tak diuji. Sebab apa? Mereka rasa Allah tak pedulikan aku. Tapi kita ni manusia ahli zaman dahulu. Kita cakap orang lain, kadang-kadang cakap diri saya sendiri. Seandainya diuji, kita selalu apa?
mengeluh. Kenapa aku dia Allah Uji? Kenapa orang lain itu dia senang? Kenapa orang lain itu anaknya baik-baik? Kenapa orang lain itu suaminya baik? Kenapa orang lain itu isteri dia dengan harta? Sebab apa Allah Uji kita? Sebab Allah sayang pada kita. Allah nak ampunkan dosa kita. Allah nak tinggikan darjat kita di sisi Allah. Yang kedua dan yang ketiga, Allah sedang memberi kita pahala atas ujian. Renolah kita bila kita diuji oleh Allah SWT. Sehingga kan kalau Allah sayang seorang hamba tadi dan dia tak nak hamba tu diseksa nanti, Allah nak dia terus masuk syurga, Allah akan bagi kesakitan yang terakhir, iaitu namanya sakaratul maut. Pada Allah kasih Allah sayang pada seorang hamba, Allah nak ampunkan dosa. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, macam mana nak jaga hati? Dan tentu kena ingat selalu pada Allah dan Rasul. Amalan yang paling baik untuk pembersihan hati pertama adalah zikrullah. Sebab kalau kata hati nak tenang ni dengan apa? Pernah kadang-kadang pelajar saya datang ustazah, saya ni kadang tiap malam pergi kat pak. Sebab apa pergi ni? Hati saya tak tenang lah ustazah. Saya tak tenang, saya pergi kat sana. Tenang tak hati kita? Tak juga ustazah. Hati itu rasa macam semaruk. Sebab apa? Bila kita diuji, kita tak cari jalan yang betul untuk kita riliskan ujian tadi. Untuk kita cari kebaikan daripada ujian tadi. Okay, Allah nyatakan dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan mengingati Allah itu hati kamu akan rasa tenang. Jadi tak ada cara lain kita nak tenang. Ingat Allah saja hati kita boleh tenang. Zikrullah saja hati kita boleh tenang. Apa zikrullah yang paling baik pertama adalah sunat. Itu sunat. Kalau saya dulu berkhidmat sebagai pengkhidmat nasihat, kes-kes yang datang kepada saya tentang ujian rumah tangga ni, 70% berpunca daripada suami atau isteri atau kedua-duanya tidak cukup solat fardu lima waktu. Jadi kita tekankan solat di dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan solat fardu jaga, dan cuba kita amalkan solat-solat sunat. Solat-solat sunat. Tak sunat, buat dapat pahala tinggal. Tinggal apa tuan-tuan perempuan? Tinggal rugi. Kita bermula dengan solat-solat sunat. Kita cuba amalkan sunat-sunat hari ini, bermula dari saat ini dan istiqomahkan. Sebenarnya yang suka itu istiqomah. Tapi kita kena lawan nafsu. Lawan nafsu kita. Sebenarnya jasad kita perlukan makanan. Roh kita perlukan makanan. Hati kita perlukan makanan. Apa lagi? Nafsu kita pun perlukan makanan. Apakah makanan jasad kita? Makanan jasad kita juga. Nanti tak lagi kita makan. Mungkin kan? Nasi biryani ke, nasi minyak ke kan? Itulah makanan jasad kita. Itu yang kadang-kadang bila kita ter-over. Betul? Sekarang ni makan, 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 makan. Banyak makan menyebabkan sakit tu. Banyak makan. Kalau kita kat Malaysia ni banyak makan. Sebab tu dalam satu hadis, Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Abu Hurairah katakan apa? Kekasihku. Siapa kekasihku tu? Bagi dia Rasulullah SAW. Kekasihku mewasiatkan kepada ketiga perkara. Pertama, puasa 3 hari dalam sebulan. Kedua, solat sunat duha. Ketiga, solat sunat witir.
Nabi wasiatkan pada kita sisa perkara untuk kita amalkan. Perkara-perkara Nabi wasiatkan baiklah untuk kita. Pertama, puasa 3 hari dalam sebulan. Sebenarnya tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita boleh berpuasa 3 hari dalam sebulan, sebenarnya kita tergolong sebagai orang yang rajin berpuasa. 3 hari je. Tak kira lah tuan-tuan, puan-puan nak puasa Isnin, Khamis ke, bila 3 hari dalam sebulan, ataupun nak puasa hari putih ke, 13, 14, 15, atau mungkin pada hari-hari tu ada hari-hari kebesaran yang lain, contohnya hari Arafah ke, atau hari-hari yang lain. Maknanya 3 hari je dalam sebulan ikut bulan Islam, orang tu dianggap rajin berpuasa. Cuba kita amalkan selepas ni. Sebenarnya Nabi kata kan, sumo tasihu, berpuasalah nescaya kamu akan sihat. Nak sihat yang paling baik, rajin puasa. Saya tak cakap orang lain, saya cakap diri saya sendiri. Puasa adalah amalan yang sukar untuk saya buat. Sebenarnya puasa sunat. Kalau puasa dalam Ramadan, insyaAllah okey sebab kita bersama ramai-ramai puasa kan. Tapi puasa sunat, ya Allah, banyak cabaran, banyak dugaan kan. Kadang-kadang sampai pejabat tiba-tiba hari ni ada orang belanja, kan. Tapi kalau kita puasa kodok, puasa itu puasa kodok, jangan batalkan kalau tanpa ada kewajiban syar'i. Jangan batalkan suka-suka kalau tak ada usulan syar'i. Kalau puasa itu adalah puasa fardu, sama ada qada ke, nazar ke, kafarah. Tapi kalau puasa itu puasa sunat, boleh boleh teruskan kalau nafsunya tak tahan, boleh makan. Okey. Jadi pertama, puasa 3 hari dalam sebulan. Kedua, solat duha. Jangan tinggal ya puan-puan, tak tuan-puan, puan-puan, muslimat solat duha. Sendi luas tubuh kita ni perlukan sedekah sebenarnya. Maknanya bila kita solat sunat duha ni, kita bersedekah pada sendi luas tubuh kita ni. Tanya kita bersyukur Allah bagi nikmat kesihatan perubatan pada kita. Waktu duha ni panjang. Sekali waktu duha lah. 1 jam 30 minit selepas masuk waktu subuh sehingga hampir masuk waktu zuhur. Panjang waktu duha. Buatlah dua-dua, buat 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 8 rakaat boleh, 10 rakaat boleh, sehingga 12 rakaat. Dan berusahalah seumur hidup sekali buat 12 rakaat solat sunat duha paling kurang. Paling kurang eh? Tapi kalau kata nak buat seminggu sekali, alhamdulillah. Buat solat sunat duha, jadikan duit, istiqomahkan. Kalau kata tak mampu nak buat banyak-banyak, istiqomahkan 2 rakaat. Cari waktu. Tak sempat pukul 8.30, pukul 9, tak sempat pukul 9.30, tak sempat 9.30, pukul 10, tak sempat 10.30, cari waktu, panjang waktu ni. Bapa-bapa muslimin muslimat yang dalam mata Islam, dan yang ketiga tadi, apa yang wasiat Nabi pada saya nak uraikan, dan juga berkata sebenarnya, solat sunat witir. Jangan tinggal solat sunat witir. Kita biasa solat-solat mungkin tak tinggal waktu kita. Waktu bulan Ramadan, habis Ramadan, teruskan witir. Solat witir ni sebenarnya hebat ya. Nabi katakan dalam hadis bagi Rasulullah SAW, Allah menghadiahkan kepada kamu satu solat yang lebih baik daripada kamu menyedekahkan unta merah. Solat itu adalah solat witir. Waktu dia daripada masuk selepas solat isyak sehingga terbit fajar. Panjang juga waktu witir sebenarnya dua-dua mata. Boleh buat 1, 3,
5, 7, 9 sehingga 11 soalan. Dan kalau kata kelebihan yang tiga-tiga dia sebut kan, Allah menghadiahkan kepada kamu satu solat yang lebih baik daripada kamu menyedekahkan seekor unta merah. Unta merah ni apa? Kalau zaman Nabi, unta merah ni macam kereta sekarang, kereta apa? Yang paling mahal. Kereta apa tuan-tuan yang paling mahal? Tesla. Bukan kan? Ferrari. Macam kita sedekahkan Ferrari hari-hari. Ferrari nak beli pun tak mampu kan? Apatah lagi nak sedekah. Kan? Jadi hebatnya tu. Kalau kata zaman Nabi, orang yang ada unta merah ni, orang kaya. Unta merah yang ada ni, ada kendaraan unta merah ni mana orang kaya. So kat sini, Nabi kata, kalau kita solat sunat bintang ni, pahala ni macam kita pahala menyedekahkan unta merah. Kalau zaman sekarang, kita sedekah Ferrari lari-lari. Tak mampu kita nak sedekahkan. Jadi, amalkan solat sunat bintang. Kalau kata nak mudah, sebelum tidur. Sebelum tidur, tuan-tuan, lepas solat isyak, lepas solat baktian isyak, terus solat sunat bintang. Ambil 3 rakaat, kemudian baca belum baru tidur. Nanti kalau kata pukul 4 pagi nak bangun solat tahajud, boleh tak boleh? Boleh. Dah fikir sebelum tidur, maknanya lepas bangun solat tahajud, tak perlu lagi fikir. Buatlah solat tahajud waktu tu, sehingga tunggu waktu subuh. Okey, tuan-tuan, puan-puan, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita lihat kebaikan solat-solat sunat ni yang ada dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solat sunat yang terbaik adalah solat sunat rawatib. Apa dia solat sunat rawatib? Iaitu solat-solat sunat yang mengiringi solat fardu. Saya mengharapkan lepas ni kita cuba amalkan dan kita istiqomahkan. Tak dapat semua, mungkin dapat jangan tinggal semua lah. Tak buat semua, jangan tinggal semua. Okey. Pertama, solat sunat yang sangat dituntut untuk dilakukan adalah solat sunat rawatib. Pertama, solat sunat qabliyah subuh. Solat sunat qabliyah subuh. Saya yakin semua amalkan betul. Tuan-tuan, puan-puan dan amalkan. Apa kelebihan solat sunat qabliyah subuh? Nabi yang kata dalam hadis, Ra'atani minal fajri khairu minal dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Rugi kalau kita tinggal solat sunat qabliyah subuh. Dan selepas solat subuh, mampu untuk kita berzikir-zikir sampai terbit matahari, kemudian solat sunat isyak 2 rakaat. Masuk solat zuhur ada 4 rakaat qabliyah zuhur dan 4 rakaat ba'diyah zuhur. Kadang kebanyakan kita buat 2-2 betul. Tapi ada kelebihan dalam hadis Nabi menyebutkan 4 rakaat qabliyah zuhur dan 4 rakaat ba'diyah zuhur. Apa kelebihan Nabi ada dalam hadis yang bermaksud barang siapa yang solat sunat 4 rakaat qabliyah zuhur dan 4 rakaat ba'diyah zuhur, Allah haramkan api neraka bagi dia. Nampak tak? Amalan sikit pahala berganda. Allah sayang pada umat Nabi Muhammad. Rugi tak kalau kita tinggal? Rugi. Amalkan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Kalau kata nak buat 2-2 boleh, 4 rakaat terus pun boleh. Kalau niat yang 2, saya bersolat sunat zuhur 2 rakaat qabliyah kerana Allah Ta'ala. Bagi saya bangun lagi, niat lagi. Kalau nak buat 4 rakaat tersebut, saya bersolat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Satu saya. Dan
Tuhan yang asal, Allah akan merahmati. Tuan-tuan, puan-puan, dapat rahmat Allah ini besar sangat ajaran kepada kita. Jadi usahlah untuk kita amalkan empat rakaat qabliyah asar dan kemudian solat qabliyah asar. Sama boleh buat dua atau kita buat empat rakaat satu sama. Tapi kalau ada niat dua, buat dua. Niat empat, buat okey. Kemudian masuk waktu maghrib, qabliyah maghrib yang ringkas dan ba'diyah maghrib. Qabliyah dua rakaat, ba'diyah dua rakaat. Masuk waktu isyak, qabliyah dua rakaat, isyak, ba'diyah. Selalu kita buat berapa rakaat? Selalu buat berapa rakaat? Empat, betul? Buat empat rakaat ba'diyah isyak. Apa kelebihan bila kita buat empat rakaat ba'diyah isyak? Seolah-olah kita solat pada malam Lailatul Qadar. Besar tak pahalanya? Rugi tak kalau kita tinggal? Nak istiqomahkan tak mulai sekarang? InsyaAllah kita sama-sama istiqomahkan empat rakaat selepas isyak. Boleh buat dua-dua dan boleh buat empat rakaat. Maknanya kalau kita kata dua-dua tu, saja aku solat sunat isyak, ba'diyah dua rakaat ba'diyah. Kalau empat, saja aku solat sunat isyak, ba'diyah empat rakaat kerana Allah. Kita tuan bapa muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kempen buat rumah dalam syurga. Walaupun mungkin rumah kita dekat dunia biasa-biasa saja, tak apa. Kita kempen, kita niat dalam hati, kita nak rumah kita Allah bina dalam syurga. Kerana dalam hadis Nabi menyebut kawalan siapa yang menjaga barang siapa seorang muslim tadi yang solat sunat bukan fardu dua rakaat, 12 rakaat setiap hari, Allah belakan rumah baginya di dalam syurga. Seorang hamba yang muslim yang solat sunat bukan fardu 12 rakaat setiap hari, Allah belakan rumah baginya di dalam syurga. Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat, kalau Allah dah bina rumah dalam syurga, masuk syurga tak kita? InsyaAllah kita akan masuk syurga. Jadi buat 12 rakaat, carilah 12 rakaat, 4 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat qabliyah subuh, 2 rakaat qabliyah zuhur, 4 qabliyah zuhur. Cari dapatkan 12 rakaat sehari. Mudah-mudahan Allah berikan rumah pada kita dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, bila nak jaga hati, banyakkan solat sunat. Dan Nabi, semasa Nabi sampai ke Madinah selepas Nabi berhijrah dari Mekah, Nabi berkhutbah di hadapan orang-orang Islam, di hadapan manusia. Nabi berkhutbah, kata, ya ayyuhan nas, kata, wahai sekalian manusia. Apa yang Nabi pesan? Afsus salam. Afsus salam. Nabi kata, sebarkanlah salam. Sebarkan salam, Nabi kata. Sunnah Nabi yang mudah sebenarnya, tapi Pak Ali dia berkata, apa dia? Suka bagi salam. Assalamualaikum. Jumpa orang bagi salam, jumpa orang bagi salam. Kadang-kadang kita orang kenal, kita bagi salam kan? Orang kita tak kenal, kita tak bagi salam. Jadi sebarkan salam. Bila kita sebarkan salam, biasanya dia akan memutihkan hubungan silatul. Betul? Boleh bagi saya, boleh bagi tadi gambar, awak duduk mana, betul? Anak berapa orang, cucu dah berapa, betul? Itu kita mula rasa mesra, di situlah hubungan Islamiah akan terjadi. Pertama, Nabi ajarkan kepada kita bagi salam. Bagi salam ni hukumnya apa? Sunat. Tapi jawab salam hukumnya wajib. Alhamdulillah, baiklah anak kita. Okey? Dan yang kedua, Nabi kata lagi, at-ta'imu at-ta'am, suka bagi makan. Bagi makan orang, bagi makan orang. Nabi
lalu. Suka bagi makan. Kita ni sekarang, kita faham-faham keadaan kita sekarang, ekonomi negara kita macam mana. Kemarau kita sangat panjang sebenarnya. Kemarau ekonomi kita sangat panjang. Kita kenyang dalam rumah, kena pastikan jiran sebelah kiri kanan kita kenyang ke tidak. Sebab dalam hadis Nabi dia menyebutkan antara sebab amalan kita ditolak ni bila kita tidak menyayangi sesama manusia. Bila kita tak sayang sesama manusia, amalan kita ni boleh ditolak oleh Allah. Mungkin kita jadi contohlah kita duduk dekat bukit besar ni, mungkin ada di kalangan kita yang hidup susah, betul? Tak semua kaya, tak semua ni. Maknanya kita hidup macam ini, kita hidup dalam berbagai lapisan masyarakat. Allah nak kita saling sayang menyayangi, saling bantu membantu. Sebab nanti ada satu masa sedekah kita ni dah tak diterima. Kita nak sedekah tapi tak ada orang nak. Jadi bila ada waktu lagi, maknanya sedekah kita ni masih diterima, banyakkan bersedekah. Dan sebenarnya bila kita bersedekah, kita kena berterima kasih dengan orang yang dapat sedekah itu. Betul? Bukan orang yang kita sedekah, kita tak tahu kita akan terima kasih apa sedekah bagi kau. Okay? Tapi sebenarnya kita terima kasih dengan sedekah kita dengan sedekah sana. Sebab nanti ada satu masa yang sedekah kita, orang tak nak. Ketika di akhir zaman. Jadi suka bagi orang makan. Contoh hari ini kan Maulid Rasul, ramai yang berlumba-lumba nak bagi infak ke duit, beras, apapunlah untuk sama-sama makan. Mudah-mudahan kita ikut sunnah Nabi, suka bagi orang makan. Kalau dalam masyarakat kita ada yang susah, mungkin kita nak seorang-seorang tak berat, kita tak boleh nak bagi seorang-seorang kan. So kat sini kita buat donation. Betul? Mungkin masjid boleh buat satu tabung untuk bantu mereka-mereka yang susah dekat tabungan kita ni. Masuk dalam tabung tu, duit tabung tu boleh buat beli beras, boleh buat beli minyak. Kita infakkan kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin dalam keadaan kesusahan ketika ini. Ramai sebenarnya ni dengan keadaan ekonomi sekarang, ramai yang dalam keadaan hidup susah, ramai yang disepit sebenarnya. Kalau saya sendiri berbahaya menambah pula keadaan kita lihat, betul Ustazah, sebelum ni saya pakai kereta besar Ustazah, sekarang saya dah miskin. Tak boleh nak bayar kereta, nak buat macam mana Ustazah? Nampak? Kadang-kadang kata, dia juga tak pergi rumah besar. Dan sekarang ni kata kerana miskin ni dah tak tinggal pada rumah. Maknanya kalau dia mengaku dia miskin, dia kena bantu. Dia mengaku dia dalam kesusahan, dia kena bantu. Jadi, pertama bagi salam, kedua suka bagi makan, yang ketiga wasilul arham, hubungkan silatur rahim. Hidup kita kena saling sayang menyayangi. Yang kedua sayang yang kecil-kecil kat belakang tu kan, anak-anak kita. Kita nak dia cinta pada masjid, anak-anak kita dia cinta pada masjid. Kita nak biar dia biasa dengan masjid. Bila masjid dah tak ada suara budak-budak tu dah bahaya lah. Alhamdulillah hari ini ramai anak-anak yang datang pada kita dalam masjid, sama-sama kita berkumpul. Saling eratkan silaturahim, jangan pecah belah. Jangan berpecah belah, Nabi tak suka kita berpecah belah. Nabi nak kita saling bersatu padu, saling sayang menyayangi. Sebab apa? Dalam satu hadis Mu'adz bin Jabal ada menyatakan, Nabi menyatakan, Nabi menyatakan dalam sebuah hadis, sebelum Allah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi, Allah menciptakan 7 malaikat. Dan 7 malaikat ini, bila Allah cipta 7 lapisan langit dan bumi, malaikat ini menjaga setiap pintu lapisan langit. Dan setiap hari amalan kita ni akan dibawa bertemu dengan Allah melalui pintu-pintu langit. Bila malaikat hafazah bawa amalan manusia sampai langit pertama je, malaikat langit pertama kata lepak
puasa, kita solat sunat, kita sedekah. Malaikat awak amalan sampai langit pertama kena tolak sebab apa? Mengumpat. Mengumpat ni boleh menyebabkan macam darah. Boleh tuan-tuan. Mengumpat dan mengumpat lepas tu mengadu domba atau kita sebut namimah. Kan Nabi kata lah dari kudul jenang tak masuk cerita orang yang suka mengadu domba. Apa dia mengumpat? Membawa. Kan saya sebut mengumpat ni kalau saya nak mengumpat ni sinonim bagi orang perempuan. Betul? Betul tak? Tak kan? Kan? Anak dia kan? Perempuan tak pernah sedap betul eh? Tak ada lah macam tu. Betul eh? Dia saya cakap mengumpat ni sinonim dengan orang perempuan. Dia sebut membawa. Tapi jangan biasakan yang biasa. Kita kena ubah. Kita kena ubah. Apa dia mengumpat? Nabi pernah tanya pada sahabat, tahukah kamu apa kat itu ghibah? Sahabat jawab, hanya Allah dan Rasul saja yang tahu. Nabi kata, mengumpat itu kamu menceritakan keburukan saudara kamu. Sahabat tanya, walaupun benda itu betul, ya Rasulullah, walaupun betul. Kalau betul namanya mengumpat, kalau tak betul namanya fitnah. Sebab mengumpat boleh menyebabkan hubungan silaturahim terputus. Betul? Dan lagi ada pula yang menjadi namimah yang mengadu domba. Mula-mula si A cerita dengan si B. Dia cerita pasal si C. Betul? Lepas tu si A, si B ni nak tunjuk heroin kan? Aku dah sahabat kau yang baik-baik. Dia sampaikan pada si C. Maknanya si B itu telah melakukan perbuatan mengaduk, menyampai-nyampai. Si C dan si A berpasang muka dan terputus silaturahim. Segitu jangan. Sebab perbuatan yang mengumpat, perbuatan mengaduk rumah boleh menyebabkan kita muflis kepada Allah. Rugi tak rugi, rugi sana. Kita muflis kepada Allah. Bila kita mengumpat pada orang lain, kita bagi pahala kita pada dia. Sebab tu kalau kita dengar orang umpat kita sakit tak perempuan-perempuan? Sakit tak? Sakit. Sebab tu kan saya kata tadi, Allah bagi sakit pada kita, Allah sedang bagi kita pahala. Orang yang kita umpat dia dapat pahala. Dapat pahala. Dan bila dia ambil pula dosa yang dia buat pada kita pula. Nak kita macam tu, kita kena ubah diri kita. Jadi mengumpat, walaupun kata sebagai kita mungkin sinonim dengan orang perempuan, kita kena ubah. Pertama je, langit pertama dah kena tolak. Bila amalan tu lepas langit pertama, masuk langit kedua, amalan itu ditolak bila dia lakukan kerana mencari dunia. Mencari kerana Allah. Sebab apa nak cari dunia? Nak cari nama, nak cari pangkat, nak cari kedudukan. Allah tolak amalan. Sampai langit ketiga, dia tidak mengumpat, dia tak cari dunia. Tapi langit ketiga kena tolak. Sebab apa? Sebab dia angkuh. Angkuh. Itu nak pada langit ketiga. Lepas langit pertama, lepas langit kedua, lepas langit ketiga, sampai langit keempat, amalan itu ditolak. Sebab apa? Sebab dia bau ke. Hati-hati ya, bau ke. Lepas langit pertama, lepas langit kedua, lepas langit ketiga, lepas langit keempat, sampai langit kelima, ditolak amalan itu. Sebab apa? Sebab dia tidak mengasihi sesama manusia. Kita tak sayang sesama manusia. Ada sahabat-sahabat yang sakit ziarah. Tengok ni. Bila kita ziarah orang sakit ni, berapa ribu malaikat yang akan mendoakan kita. Ziarah pagi sampai ke petang malaikat mendoakan kita. Ziarah malam sampai ke pagi malaikat doakan kita. Untuk kita kena saling sayang menyayangi. Sebab Nabi sayang umat Nabi. Nabi sayang kita semua. Jadi kita jangan saling
benci membenci, saling bermasalah, jangan putuskan silaturahim. Sebab Nabi kata orang yang putuskan silaturahim ni dia tak masuk syurga. Ya Allah, rugi. Tak masuk syurga. Okay. Ha. Lepas langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai langit keenam, amalan itu ditolak. Sebab apa? Orang yang melakukan amalan itu orangnya suka dengki. Dengki. Dalam masyarakat kita banyak tak berlaku dengki. Apa dia dengki? Kita benci, kita tak suka nikmat yang Allah memberikan pada orang tu. Kalau kita dengki orang, maknanya kita dengki siapa sebenarnya? Kita dengki dengan Allah. Sebab yang bagi nikmat tu Allah. Nampak orang pun lebih sikit, kita pun cerita. Itulah dia, dia sebenarnya betul-betul sangat tu dengki. Dan kita rasa suka bila nikmat tu hilang dari orang tu. Kita nak nikmat orang tu dapat hilang, dan bila hilang kita suka. Itu namanya dalam hati kita ada sifat dengki. Maknanya ada penyakit hati. Kena jaga. Dan yang terakhir, sampai langit ke-6 lepas ni, langit ke-7 tak lepas. Sebab apa? Riak. Kita beramal bukan kerana Allah, tapi kita nak mengharapkan pujian manusia. Muaz bila dengar hadis ni menangis. Muaz kata, aku ni hanyalah Muaz ya Rasulullah, macam mana aku nak elakkan benda ni? Macam mana aku nak elakkan benda ni untuk aku ni? Macam mana aku nak buat? Rasulullah kata, sayang sesama manusia kerana Allah. Jangan mengumpat, jangan didengki. Kamu mengasihi sesama manusia macam mana kamu sayang diri kamu. Kamu benci pada manusia macam mana kamu benci apa yang ada pada diri kamu. Contoh orang buat maksiat, kita benci, kita tak tahu. Jadi penting tu hidup bersilaturahim. Itu pesanan yang ketiga tadi. Bila Nabi sampai Madinah, pertama tadi yang disebut, bagi salam. Kedua, bagi makan. Ketiga, hubungkan silaturahim. Keempat, wasallu billail, solat malam. Wanazunya, ketika manusia lain sedang tidur. Tadabburul jannah Nabi salam. Nabi kata orang yang buat empat perkara ni masuk syurga dengan selamat sejahtera. Nak tak kita? Nak tak? Allah, saya nak sangat. Ini kita sama-sama. Saya bila saya bercakap, saya sebenarnya berkatkan diri saya sendiri. Kita tanya kita sama-sama untuk kita berubah. Semua manusia boleh berubah. Penting itu pengurusan hati. Jadi buang sifat-sifat hasad dengki, riak, takabur dalam diri kita. Dari kata yang keempat tadi, pada solat malam ketika orang lain tidur. Mujahadah nafsu tak tu? Tadi makanan jasad adalah makanan kita lah. Nanti lepas nanti kita makan nasi biryani mungkin. Makanan roh apa dia? Al-Quran. Jangan tinggal Al-Quran setiap hari baca. Itulah makanan roh kita. Apakah makanan hati kita? Makanan hati kita adalah zikir. Apakah makanan nafsu kita? Nafsu kita pun tak ada. Kita tak boleh buang, tak boleh matikan nafsu tu. Betul? Kita ada nafsu makan, betul? Ada nafsu makan, tapi berpada-pada makan untuk kita boleh hidup beristiqomah beribadah kepada Allah. Sebab risau saya tengok kalau kata makan sekarang ni, ramai yang tengok dia tak berbang-berbang tu, dia terikut, betul? Makanan-makanan Korea dia terikut, dia tak tengok halal haramnya tu. Sebab itu antara salah satu cara pengurusan hati, jangan banyak makan. Jangan banyak makan, yang dia kata, jangan banyak makan. Sebab itu orang yang berpuasa tu orang yang baik. Sebab bila banyak makan, kita tengok makan tu sedap-sedap, kadang-kadang kita tak check halal ke tidak, haram ke tidak. Bila dah viral dia, kita nak cuba. Tak kira
sebab viral. Viral. Sebab apa yang kita makan akan jadi darah dan diri kita. Apa makanan kita, itulah diri kita sebenarnya. Makanan mempengaruhi diri kita. Kadang-kadang kenapa kita susah nak bangun malam? Cek apa yang kita makan. Kenapa kita susah nak bangun malam? Cek banyak tak dosa kita buat pada siang hari. Itu yang menyebabkan kita susah nak bangun malam. Jadi tengok bangun malam, bila kata Allah rezekikan kita bangun malam, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah kerja kita sebenarnya. Allah nak dengar doa kita. Jadi bila kita sadar pada waktu malam, contoh 4 pagi, kita masih dekat tempat tidur kita ni kan, masih tidur lagi ni, maghrib ni, bacalah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita baca la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan kita akhir dengan istighfar astaghfirullahalazim. Baca yang berarti, baca berarti. Dan kemudian berdoa, berdoa, doa kita Allah akan kabulkan. Doa apa tu doa? Doa kita Allah kabulkan. Dan kita lepas tu bangun solat, solat kita itu diterima oleh Allah. Jadi bila dia bangun dia waktu pagi tu, pukul 4 pagi ke, sampai buka-buka kaki Nabi bangun.
bangun malam. Kita tak dijamin masuk syurga, tapi nak bangun malam kadang-kadang sukar. Sebab apa? Tilang kita empuk sangat kot. Tilangnya bolos, teruk icin. Ada ekor lagi, ada komputer lagi. Macam mana? Kalau kita lihat Nabi, Nabi tidur beralaskan apa? Pelepah tak? Tamar juga membekas datang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi istighfar hari-hari paling kurang sehari 100 kali. Lama ke 100 kali ni? 5 minit dapat 100 kali. Dan jangan tinggal baca Sayyidul Istil. Jangan tinggal baca Sayyidul Istighfar setiap hari. Ada hadis Nabi menyebutkan barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aku ulaka bi ni'matika 'alayya wa aku bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pada waktu pagi dan dia meyakininya dan dia mati sebelum petang, dia adalah ahli syurga. Barang siapa yang membaca Sayyid Istighfar pada waktu petang dan dia meyakininya dan dia mati sebelum pagi, dia adalah ahli syurga. Kita ni mati tak pagi, petang. Tak petang malam. Jadi baca setiap kali selepas solat subuh, baca dan Sayyid Istighfar 3 kali. Selepas solat asar hingga ke malam baca dah 3 kali. Baca 3 kali cukup. Yakin, baca yakin. Baca dia yakin. Sebab apa baru sini. Jangan tinggal Sayyid Istighfar. Baca kata, beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Amalan sikit tapi Allah bagi pahala yang sangat berganda-ganda pada kita. Cuma kita nak buat atau tidak. Pertama, istighfar. Jangan tinggal saya istighfar. Kedua, amalkan membaca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahi azim pada kurang 100 kali. Kerana ada yang saya menyebutkan kalimatani, dua kalimat yang ringan pada lidah, ringan daripada lidah, dan tapi berat timbangannya di sisi mizan Allah. Berat timbangan zikir ini dan dicintai oleh Allah. Nak tak kita ni Allah cinta? Tapi kita amalkan yang baca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Azim 100 kali. Lama tak lama? Cuba buat 5 minit dapat 100 kali. Kemudian bacalah La ilaha illallah afdalu zikr fa'lam annahu La ilaha illallah. Sebaik-baik zikir buat dalam rumah La ilaha illallah. Lazimi lidah kita untuk sentiasa menyebut kalimah La ilaha illallah, dan kita minta agar kalimah ini adalah kalimah terakhir yang kita sebut sebelum Allah ambil nama kita. Paling kurang sehari 100. Kemudian apa lagi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah lah yang memenuhi. Kita hanya bergantung pada Allah. Tak ada manusia yang boleh tolong kita. Kebergantungan kita hanya kepada Allah sekali-sekali. Dan subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar 100 kali. Kan ada yang saya kata bukan pada siapa yang baca 100 kali, Allah akan ampunkan di sini walau sebanyak kuih dibayarkan. Kemudian baca La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Zikir ini adalah perbendaharaan dari perbendaharaan syurga Allah. Zikir itu adalah makanan hati. Nak hati kita bersih, banyakkan zikir, banyakkan zikir. Hati kita akan tenang. Kalau ujian pun datang, kita akan rasa tenang.
Kemudian sibullah tadi jangan tinggal. Dan tanda kita cerita Nabi lagi apa dia? Jangan tinggal baca Al-Quran. Al-Quran ini adalah terkesan Nabi yang paling agung. Banyak hadis-hadis Nabi yang menyatakan tentang kelebihan membaca Al-Quran. Satu huruf, 10 kebajikan. Bayangkan tuan-tuan, perempuan, jin, jimat, kita baca satu muka je. Banyak. Cuma pahala tu dia tak dapat. Kalau pahala tu nampak macam duit masuk akaun bank, saya yakin semua sibuk dengan diri dia sendiri. Jadi baca Al-Quran. Dan banyak sebenarnya surah-surah yang baik itu kita amalkan sehari-hari. Antaranya, jangan tinggalkan membaca surah Yasin. Surah Yasin hari-hari. Carilah waktu. Boleh baca pagi, baca pagi. Boleh baca tengah hari, baca tengah hari. Boleh baca lepas maghrib, lepas maghrib. Cari waktu kita baca surah Yasin. Apa kelebihan baca surah Yasin? Baca surah Yasin seolah-olah kita khatam 10 kali Al-Quran. Mampu tak nak khatam sekali Al-Quran sehari? Separuh pun tak mampu. 10 juzuk pun tak mampu. Kadang-kadang 1 juzuk pun susah. Saya tak cakap orang lain, saya cakap diri saya sendiri. Jadi jangan kita baca surah Yasin. Baca surah Yasin hari-hari. Dan bila kita baca, kita buat amal kebaikan, jangan lupa niatkan pahala itu untuk mak ayah kita yang tak ada. Itu tanda kita anak yang soleh dan soleh. Ya Allah, kalau ada pahala bagi bacaan buku ini, ada pahala bagi zikir buku ini, aku akan lupuk amal. Ataupun kalau suami yang berisi nak minta, ayahlah buku ini. Apa yang orang mati perlukan daripada orang hidup? Doa. Dia perlukan doa. Dan dia boleh ubah keadaan diri sana. Okay? Nanti kita anak yang soleh dan solehah. Walaupun mungkin masa mak ayah dia hidup dia tak mampu nak jaga dia dengan baik. Masa sekarang ni lah. Mungkin dia tak ada, kita tak boleh nak berbakti pada dia. Masa sekarang ni lah. Kita berbakti. Walaupun dia dah meninggal, kita baca kita anak soleh dan soleh selalu hadiahkan pahala yang ada. Baca. Jangan tinggal baca surah Yasin. Baca lah surah Al-Ikhlas setiap hari. Kalau boleh amalkan 100 kali sehari. 100 kali. Banyaknya Ustazah Bati. Tak buat semua, jangan tinggal semua. Apa kelebihan baca surah Al-Ikhlas ni? Sekali baca surah Al-Ikhlas ni seolah-olah kita baca 1/3 Al-Quran. Ribui, kan? Tuan-tuan. 1/3 Al-Quran. Kita tak mampu dah baca satu malam 10 juzuk. Bacalah surah Al-Ikhlas. Saya boleh sebut sebab ada. Masa saya interview. Saya sebagai surah Al-Ikhlas. Dia tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali kita baca dulu seolah-olah kita baca 10 juzuk baca surah Al-Zalzalah. Iza zulzilatil ardhu zilzalaha sampai habis seolah-olah kita baca separuh Al-Quran. Baca surah Al-Kafirun. Kuliah ayat Al-Kafirun. Seolah-olah kita membaca 1/4 Al-Quran. Akan baca Al-Quran hari-hari. Nanti kita cerita, nanti kita cerita pada Nabi. Sebab sahabat pernah bertanya pada Sayyidatina Aisyah, bagaimana akhlak Nabi SAW? Sayyidatina Aisyah jawab, pernahkah kamu membaca Al-Quran? Kan aku berkumpul Al-Quran. Adalah akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Baca Al-Quran. Dan jangan tinggal membaca surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur. Biasa surah Al-Mulk ni kalau pergi solat dekat masjid, semua masjid amalkan kan? Baca surah Al-Mulk sebelum balik, selepas solat isyak kan? Selepas solat isyak baca surah Al-Mulk. Jangan tinggal pergi. Ibu-ibu yang kat rumah, jangan tinggal baca surah Al-Mulk setiap hari. Juzuk yang ke 29 surah Al-Mulk ada 30 orang. Baca. Dia menjadi pendiri kita di dalam kubur.
Jadi pemilih kita di dalam kubur. Kubur ni sempit, betul? Kubur ni gelap, banyak binatang berbisa, tempatnya tak selesa. Tapi dia boleh menjadi taman-taman syurga dengan amalan-amalan kita, antara solat dan hujud, baca surah Al-Mulk. Nampak singkat je, ringkas sesuatu tu. Tapi ganjaran yang Allah bagi pada kita yang berganda kan? Baca Al-Quran. Jangan tinggal Al-Quran. Rumah yang sentiasa dibacakan Al-Quran, rumah tu adalah mai. Rumah yang tak ada bacaan Al-Quran, rumah tu macam kubur. Betul tak? Kubur dah tak ada macam Al-Quran kan? Yang ada di rumah kita macam tu. Baca Al-Quran dalam rumah kita. Sebenarnya itulah antara terapi-terapi yang saya bagi kepada pelayan-pelayan saya yang menghadapi masalah kemarin. Jangan tinggal baca Al-Quran hari-hari. Baca Al-Quran di rumah. Paling kurang satu hari, satu muka, tapi baca juga. Walaupun mengangkat-angkat, ada orang baca baca juga. Sebab kita nak ramai juga daripada rumah kita. Okay? Dan lagi, bila kata kita cinta Nabi, banyakkan berselawat pada Nabi. Amalan selawat. Tak kira lah nak selawat nariah, selawat fatih, selawat apa-apa selawat pun, amalkan. Selawat yang paling ringkas, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Paling kurang lah. Nabi kata dalam hadis, sekali kita berselawat pada Nabi, 10 kali Allah berselawat pada kita. Selawat Allah pada kita ni sebenarnya rahmat dan kasih sayang Allah. Ini juga antara terapi yang saya bagi pada klien-klien saya yang menghadapi isu-isu rumah tangga. Banyakkan berselawat dekat dalam rumah. Di situ ada rahmat Allah akan turun. Berselawat, jangan tinggal selawat pada Nabi. Dan Nabi kata dalam hadis, orang yang paling utama di sisiku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Jadi sebenarnya bila usia kita dah masuk 40 tahun ke atas, kita dah dapat umur saksidi dari Allah. Selalu pegang zikir. Tak kira nak zikir digital ke tasbih pun. Orang yang selalu pegang zikir tu orang yang rajin berzikir. Pegang zikir, tapi jangan pegang aja. Zikirlah. Selawat. Banyak-banyak selawat. Kalau boleh selawat ni sehari 1000 kali. Kalau boleh. Sebab kita kata kita cinta Nabi, kita nak syafaat Nabi. Nak syafaat Nabi tapi tak nak selawat, macam mana? Jadi selawat pada Nabi hari-hari. Tadi kita kasih, tadi kita cinta Nabi. Sebenarnya setiap amalan itu dia bermula dengan paksaan. Betul tak? Kalau tak paksa, kita rasa tak ada masa. Betul? Kadang-kadang dia kata, tunggulah nanti saya ada masa saya buat. Memang tak ada masa. Bermula dengan paksaan yang kita kena jadualkan aktiviti harian kita. Umur 40 tahun, dah kena jadualkan aktiviti harian kita dengan Allah. Cari waktu ikut masing-masing. Kalau kata nak baca Al-Quran, nak baca surah Yasin, ada orang dia pergi waktu pagi, ada orang pergi waktu petang. Ikutkan dua masing-masing. Amalkan solat sunat tu. Paksa diri, paksa diri, paksa diri. Cukup 40 hari, dia akan jadi satu amalan yang kadang-kadang kita akan rasa sendiri kalau tinggal rugi. Jadi kita mulai dengan paksaan sampai 40 hari. Dia boleh jadi satu amalan yang menjadi kebiasaan yang boleh kita istiqomahkan. Semuanya akan bermula dengan paksaan. Jadi kita tak paksa diri kita. Hari ini aku nak apa? Nak selawat 1000 kali. Duduk diam-diam selawat 1000 kali. Beli zikir digital tu murah je. Tak tahu lah, tuan-tuan-tuan beli kat Shopee je. Beli banyak-banyak sebab zikir ni cepat rosak. Okay? Beli banyak-banyak, rosak juga, rosak juga. Kita nak kita jadi orang yang sentiasa menyenangkan Allah. Sentiasa menyenangkan. Banyakkan berselawat pada Nabi SAW. Sebab orang yang utama tadi Nabi kata orang yang banyak. Banyak tu kalau kata 100 tak banyak. Selawat 100 kali tak banyak. Jadi banyak-banyak berselawat pada Nabi. Nabi yang disebut juga dalam hadis, barang siapa yang berselawat kepada tu 10 kali pada waktu pagi, 10 kali pada waktu
perintahkan 10 pagi di pagi sebelum kami pada waktu petang. Okey, saya dah ada dari 5 minit lagi, okey. Maksudnya tolong bapa tadi kita pada Nabi, bila disebut nama Nabi, kita hendaklah mengucapkan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian satu ketika saya dan Tina Aisyah sedang menjahit pakaian di bilik pada waktu malam. Tiba-tiba lampu terpadam dan jarumnya jatuh. Dan ketika saya dan Tina Aisyah sedang menarik untuk cari jarum tadi, baginda Rasulullah masuk dari pintu bilik. Dan baginda ambil lampu yang terpadam dan mengangkat lampu tadi bersama wajah Nabi. Wajah Nabi diangkat, daripada ketika itu saya dan Tina Aisyah melihat bilik itu dipenuhi dengan cahaya wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terang. Sehingga saya dan Nina Aisyah dapat jumpa jarum dia jatuh tadi. Kemudian saya dan Nina Aisyah pun bercakap pada Nabi, ya Rasulullah, suka terang cahaya pada wajahmu. Apa yang Nabi cakap? Wahai Aisyah, alangkah ruginya orang yang tidak dapat menampak wajahku pada hari kiamat. Saya dan Nina Aisyah menjawab, siapa yang Rasulullah tidak dapat melihat wajahmu pada hari kiamat? Nabi ulang lagi, alangkah ruginya orang yang tidak melihat, tidak dapat melihat wajahmu pada hari kiamat. Saya dan Nina Aisyah tanya lagi, siapa yang Rasulullah yang tidak dapat melihat wajahmu pada hari kiamat? Orang yang bila disebut namamu, dia tidak berselawat ke atas sini. Dalam hadis yang disebutkan, seseorang yang dianggap bakir. Nabi kata, seseorang yang dianggap bakir, bila nama Nabi disebut, dia tidak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, bila kita dengar dia nama Nabi, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita jawab, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita beruntung kerana menjadi umat Nabi Muhammad. Kita beruntung sebenarnya kerana sebenarnya Nabi cinta kepada umat ini. Nabi cinta kepada umat ini. Di akhir ayat Nabi, Nabi bercakap, Nabi bercerita dengan sahabatnya. Di akhir ayat Nabi, Nabi kata kepada sahabat-sahabatnya, aku rindu saudara-saudara. Sahabat-sahabat menjawab, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Nabi pun menjawab, kamu adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku ialah mereka yang tidak melihat aku, tapi dia beriman dengan aku. Mudah-mudahan kita yang berada di sini adalah manusia yang dirindukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu pada kita, Nabi nak cuba-cuba. Kita rindu tak kalau Nabi? Kita rindu pada Nabi. Apa cerita? Bukti itu rindu pada Nabi. Apa yang saya katakan tadi? Tak dapat buat semua. Jangan tinggallah masa. Dan dalam hadis yang saya sebutkan, Tuba, Nabi sebut, Tuba liman ro'ani wa amanabi. Mabrah. Tuba liman lam yarani wa amanani. Nabi kata, beruntung orang yang melihat aku dan beriman dengan aku. Nabi sebut sekali. Tapi yang disebut, beruntung orang yang tidak melihat aku tapi dia beriman denganku. Nabi ulang 7 kali. Mudah-mudahan kita yang berada di sini adalah orang yang beruntung yang dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat dibangkitkan bersama Nabi. Kita berhak untuk mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan selesai itu saja perkongsian, sedikit perkongsian daripada saya. Sebenarnya saya tak mengajar, tapi saya mengajar ini saya sendiri. Kita sama-sama berubah. Bukan kata cinta Nabi di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan bulan-bulan sambutan Maulidul Rasul saja, tapi kita nak cinta Nabi sepanjang hayat di kandung. Sesekali saja saya mohon maaf seandainya sepanjang saya bersama tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya telah tidak mendapat kesalahan. Sekarang ada yang baik sebenarnya daripada Allah yang perlu jadi kemahan diri saya sendiri.
Saya sudah mendengar wakil dan ditopi bagi daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai maksa. Majelis beratapkan jutaan terima kasih.